ke sebelah kiri? Yes, yang sebelah sana tu bertenaga tak? Apa khabar semua? Bunyi okay. Macam belum lagi dapat makanan daripada food truck ya? Kan? Jadi apa-apa pun pada malam ini kami rasa cukup istimewa kerana kita bersama-sama pada malam ini ya, untuk menyaksikan persembahan yang luar biasa daripada penyanyi-penyanyi yang akan anda saksikan sebentar saja lagi. Tapi sebelum itu kami ingin mengucapkan kehadiran dan mengalalukan kedatangan yang berbahagia Tan Sri Haji Muhammad Amin Nordin bin Abdul Aziz, Datuk Bandar Kuala Lumpur bersama dengan Puan Seri. Selamat datang Tan Sri. Yang berbahagia Encik Khairul Anwar Muhammad Juri, Pengarah Jabatan Kebudayaan, Kesenian, Pelancongan dan Sukan. Selamat datang. Assalamualaikum. Apa khabar? Dan kita juga ada yang berbahagia Datuk DJ D, Pengerusi YCAT. Mana Datuk DJ D tadi? Lepas ambil gambar dengan saya, tak ada? Tak ada. Tak, Datuk, sebab nampak muda tadi. I know orang muda, Datuk DJ D. Maintain, alright. Jadi pada malam ini saya rasa satu usaha keras yang telah pun dilakukan oleh Jabatan Kebudayaan, Kesenian, Pelancongan dan Sukan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur atau nama barunya KAT selaku penganjur majlis pada malam ini dengan kerjasama Yayasan Kebajikan Artis Tanah Air atau lebih dikenali dengan panggilan barunya YCAT di bawah program KL Rhythm Nights. Ya, setinggi-tinggi penghargaan juga diucapkan kepada para penggiat seni tanah air dan penonton yang hadir dan memberi sokongan yang padu pada kita semua pada malam ini. Jadi apa tunggu lagi? Jom kita bagi tepuk tangan untuk kita semua. Okey, jadi hari ini mahu nak tanya, siapa kali pertama yang datang ke panggung anniversary? Angkat tangan. Yes, kali pertama. Lebih dari 10 kali, angkat tangan. Baik. Kalau lebih 10 kali, mungkin muda lagi. Okey, sebab kalau kita tengok hari kan, panggung anniversary ini memang banyak sejarahnya. Mula dibuka pada 1967 sehingga sekarang masih lagi meneruskan konsert segala apa program-program yang diadakan di sini. Kan? Dari tahun 70-an, 80-an, 90-an sampailah sekarang. Saya sendiri pun ada kenangan kerana nani saya berada di panggung anniversary. Apa kenangan dia? Okey, kenangan kecil-kecil ya. Ibu bapa saya bawa saya berjalan-jalan di sini sebab tempat ini sangat-sangat family friendly. Selain daripada itu juga kita boleh datang dan kita boleh berjalan-jalan di tempat di luar, di kawasan di luar ni di mana ada taman petani. Yeah. Selain daripada itu saya suka datang sini sebab tempat makan dekat sebelah dekat aja nasi lemak tangli. Lepas makan nasi lemak tangli boleh pergi balai polis sebab yes. Tu settlekan sama-sama trafik yang ada. Yeah. Lepas tu kalau rasa macam perut besar sangat kita boleh jogging kat sini. Yeah. Asing-asing kat sini ataupun nama-nama yang ada memang cantik tau. Yeah. Alright. Jadi kalau kita tengok pada malam ini kita ada 6 wanita, 6 penyanyi yang cukup hebat. Mantap. Luar biasa ya. Yeah, betul. Okey, jadi untuk anda kita nak meneruskan persembahan yang pertama kami bawakan jauh. Di sini menunjukkan penyanyi dari Sukram ni. Betul. Dan beliau sangat tinggi rampai. Comel, orangnya sweet, jorangnya. Beliau popular dengan lagu OST dalam filem ya. Girlfriend Contract. Okey. Adakah dia akan menampilkan lagu yang popular tu? Yes. Jom sama-sama kita jemput dia ke depan. Okey. Kalau kita beri tepuk tangan untuk Yuka